Wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan masuk setim labu kuning ya, labu kuning sama ega babi ya, ega babi atau baikwat ya, baikwat. Baikwat itu dari babi ya, daging babi. Mau di setim. Nah, ini labunya ya, dibentuk kayak gini labunya. Disetim sama kulitnya ya, sama kulitnya disetim 20 menit ya. Nah, iga babinya ini, babi ya, ini daging babi buat nenek makan siang ya. Nah, ini iga babinya atau baikwat dibumbunin dulu, dikasih sedikit garam secukupnya ya, dikasih penyedap rasa kaldu ya, masako secukupnya ya, terus dikasih tepung maizena ya, tepung maizena. Nah, 2 sendok kecil ya, tepung maizena. Terus ditambah lagi sama iya, setim. Nah, ditambah lagi sama ini namanya ya, apa ya, bumbu yang udah siap ya, apa ya, dele hitam sama bawang ya. Nih, dikasih 1 sendok, terus diaduk-aduk sampai merata ya. Dikasih kecap asin, kecap asin. Kecap asin secukupnya ya. Diaduk-aduk sama sumpit sampai merata ya. Terus disetim sama labu. Diaduk-aduk sampai merata. Kalau udah merata nanti ditaruh di tengahnya sini ya, terus disetim 20 menit. Nah, ini baikwatnya atau iga babinya diaduk-aduk sampai merata ya. Kalau udah merata ditaruhkan di tengah-tengahnya labu kuning. Taruh di tengah-tengah ya, disetim sampai di 20 ya, 20 menit.
biar kelihatannya cantik. Ini piringnya kurang besar, jadi agak sempit sempit ya. Disetting 20 menit ya, karena bab itu agak lama settingnya. Kelihatan cantik di dandanin ya. Ya udah guys ya, sekarang di steam. Nah sekarang airnya udah mendidih, di steam ya. Ditaruh di steam 20 menit. Nah ya, di steam 20 menit. Maaf agak berisik sedikit ya, buka penyedot minyak. Sekarang dicoba dilihat dulu ya, sama dicari apa baikwatnya, tiga batunya dibalik biar semua matang ya. Nah ini guys udah siap dihidangkan ya, steam labu kuning sama baikwat atau iga babi ya. Nah ini udah siap dihidangkan guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilanjutkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys,